PT Surya Esa Perkasa TBK atau emiten dengan kode saham ESSA menyelesaikan akuisisi tambahan 10% atas saham PT Panca Amara Utama. Anak usaha perseroan yakni PT Sepsion menerbitkan 17,79 miliar saham baru senilai total 1,77 triliun rupiah kepada Esa untuk pengalihan saham di Panca Amara Utama. PT Surya Esa Perkasa TBK yang berkode saham ESA telah menyelesaikan akuisisi tambahan 10% atas saham PT Panca Amara Utama. Anak usaha perseroan yakni PT Sepkem menerbitkan 17,79 miliar saham baru, senilai total 1,77 triliun rupiah kepada ESA untuk pengalihan saham di Panca Amara Utama. Dengan selesainya proses akuisisi tersebut, total kepemilikan saham ESA di Panca Amara Utama meningkat dari yang sebelumnya 60% meningkat menjadi 70%. Panca Amara Utama merupakan perusahaan yang menginisiasi produksi amonia sebesar 700.000 metrik ton per tahun, memiliki proyek pabrik senilai 800 juta dolar Amerika yang dibangun di Wuluk, Sulawesi Tengah. Panca Amara Utama merupakan salah satu proyek industri terbesar di Indonesia Timur yang merupakan inisiatif Panca Amara dalam mendukung arahan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah domestik di dalam negeri. Sekretaris Perusahaan Surya Esa Perkasa Sinta Dusi Ringo-Ringo mengatakan peningkatan pernyataan di Panca Amara Utama diharapkan dapat meningkatkan earnings per share atau EPS terutama mengingat proyek blue ammonia yang akan datang. Emiten yang bergerak di sektor energi dan kimia dengan kepemilikan kilang LPG dan pabrik amonia ini berencana memulai proyek blue ammonia. Proyek ini sedang dieksplorasi secara luas untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang lebih bersih. Berbagai sumber IDX Channel.